السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خير من صام وقام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas taufik-Nya sehingga kita masih bisa istiqamah di jalan-Nya, memeluk dan memegang erat petunjuk-Nya, serta senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, termasuk ibadah puasa Ramadan yang kita sudah lewati 3 hari alhamdulillah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Juga kita bisa di masjid ini setelah sholat isya berkumpul untuk mengikuti pengajian, tidak terlepas dari kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang pertama harus selalu kita ingat dan selalu kita lakukan adalah memperkuat, mempertebal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenar-benarnya, yakni memelihara, menjaga nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita, di samping sering memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur akan selalu ditambahkan nikmat itu kepadanya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga, memelihara nikmat Allah SWT yang ada pada dirinya, maka bukan saja akan terjaga nikmat itu, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita lalai, kita sembrono, maka nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menanti kita adalah adab yang pedih. Inna adabi lasyadid. Puasa mengandung banyak pelajaran bagi kita, yang mungkin kalau mau diuraikan dalam 30 episode juga masih tidak cukup waktu. Karena memang ajaran Islam, ajaran yang satu-satunya diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk hidup dan beribadah kepadanya, ajaran yang lengkap dan sempurna, yang ibadah-ibadahnya selalu memiliki berbagai dimensi manfaat, baik dimensi ukhrawi, dimensi peningkatan nilai pahala, keimanan dan seterusnya, juga mempunyai dimensi-dimensi lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah ajaran puasa seperti saya katakan tadi. Salah satu dimensi, salah satu hikmah, salah satu manfaat dari puasa ini adalah untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Puasa datang untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dan nampaknya ini perlu diangkat di malam ini, karena di negeri kita masih sering terjadi kegaduhan. Belum lewat lama tentang bom yang meledak di sana sini, ya, tiba-tiba muncul lagi kegaduhan baru
munculnya 200 daftar, ya, munculnya daftar 200 nama, ya, ustadz-ustadz yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa dikatakan gaduh? Ya sekarang timbul kontroversi, timbul silang pendapat, ya. Yang seharusnya kita bisa lebih tenang, lebih tentram dalam ibadah kita selama bulan Ramadan ini muncul kegaduhan itu. Di mana-mana menjadi pembicaraan. Saya saja dalam perjalanan ke masjid ini, ya, dihubungi oleh TV One. Minta tolong Ustadz nih, minta pendapat lewat telepon saja. Ya. Saya udah sampai, masih belum selesai. Ini sesuatu yang tentu saja tidak baik bagi masyarakat kita, apalagi di bulan Ramadan, sebab banyak menyita waktu, menyita perhatian, dan bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang penting atau lebih penting, ya, di dalam kehidupan kita ini. Nah, karena itu mari kita coba mengangkat bagaimana bulan puasa ini, bagaimana puasa ini dapat turut menciptakan ketentraman pada masyarakat. Yang pertama, bahwa ajaran puasa sesungguhnya ajaran yang syarat dengan nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Apalagi bulan Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan seharusnya bisa menjadi tempat untuk memperkuat ukhuwah dan persatuan kita kaum muslimin. Seperti kata Imam Tirmidzi, ya, setelah mensyarah, setelah meriwayatkan hadis as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun, beliau kemudian menegaskan bahwa puasa adalah ibadatun jama'iyah. Puasa adalah ibadah yang harusnya dilakukan secara bersama-sama, atau ibadah yang seharusnya memperkuat persatuan, ibadah yang menunjukkan salah satu syiar Islam, yakni persatuan umat. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa ini, puasa Ramadan, seharusnya hubungan persaudaraan dan persatuan kita lebih baik. Apalagi dibarengi dengan berbagai aktivitas-aktivitas di dalamnya yang mendukung pada persatuan itu. Ya. Selain biasanya kita lebih rajin sholat berjamaah, ada sholat tarawih yang membuat kita sering ketemu, dan itu tentu akan memperkuat persatuan. Juga dalam bulan Ramadan kita semakin dianjurkan untuk banyak berbagi, dan berbagi sesama dengan sesama itu akan memperkuat persatuan, akan memperkuat persaudaraan kita, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketentraman pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara spesifik ajaran puasa datang untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat. Baik dari puasa yang pada hakikatnya datang untuk dapat mengkondisikan setiap muslim mengendalikan nafsunya, mengendalikan hawa nafsu yang biasanya menjadi sumber utama daripada persoalan, daripada masalah, baik di keluarga maupun di masyarakat. Jadi puasa salah satu maksudnya adalah agar kita terbiasa menahan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, ya, ini yang menjadi salah satu sebab utama timbulnya problema di masyarakat. Banyak nafsu itu, ya,
Nafsu ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, entah jalannya benar atau salah, entah mengambil hak dia atau hak orang lain, termasuk keserakahan. Dan keserakahan yang tidak terbendung dalam satu masyarakat akan menimbulkan bukan saja perselisihan, bisa menimbulkan malapetaka. Ketika harta itu hanya dikuasai segelintir orang dalam masyarakat, itu pasti akan menimbulkan masalah. Bahkan bisa, seperti saya katakan tadi, menimbulkan malapetaka. Dari mana itu? Karena nafsu serakah. Ya, nafsu serakah. Dan ini bukan rahasia lagi di negeri kita. Sudah selalu menjadi bahan pembicaraan. Yang tentu ketika dibicarakan, diharapkan ada jalan keluar terhadap masalah itu. Dan seharusnya para pemimpin, baik tokoh umat apalagi dari pemerintah, bisa menangkap apa yang ada di masyarakat berupa kegelisahan, berupa kegusaran, berupa kesulitan-kesulitan, termasuk ketika mereka memandang ada ketidakadilan yang terjadi yang disebabkan tadi oleh keserakahan yang sumbernya dari nafsu tadi. Dan lebih parah lagi kalau ini akhirnya berpadu dengan nafsu untuk berkuasa. Ya. Itu menjadi semakin berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Ketika masih terpisah antara keserakahan pada harta benda dan tidak bersama dengan keserakahan pada kekuasaan, biasanya masih bisa ada keseimbangan di masyarakat. Walaupun selalu saja ada terjadi perselingkuhan antara yang berkuasa dengan orang-orang yang serakah. Ya, saya katakan sering terjadi. Saya tidak mengatakan sekarang. Ya, ini bisa terjadi di mana saja, di negeri manapun, dari zaman dahulu. Tetapi biasanya kalau kekuasaan itu masih terpisah dengan orang-orang yang serakah dalam harta, masih bisa ada balance. Sebab mereka yang memegang kekuasaan biasanya masih bisa mengontrol. Walaupun ada kepentingan untuk pribadi mereka, mereka masih bisa mengontrol para penguasa, pengusaha, agar bisa dilakukan pemerataan walaupun sedikit-sedikit. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah yang berkuasa juga yang serakah dalam harta, ini yang masalah. Ya. Karena itu ketika misalnya berkumpul pada Fir'aun semua kekuasaan itu, maka yang terjadi adalah penderitaan rakyatnya, penderitaan bangsanya, yang tentu pada titik tertentu harus berhenti. Ya, karena tidak mungkin ada kedoliman yang bisa terus-menerus. Begitu dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT tidak pernah lupa orang-orang yang berbuat dolim. Hanya kadang-kadang Allah SWT dengan hikmahnya dan keadilannya diberi kesempatan. Nah, saya tidak ingin terlalu panjang, nanti berubah jadi ceramah politik. Ya, kita berbicara tentang nafsu serakah, terutama pada harta dan kekuasaan. Kalau ini terus ada, maka sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat, akan hilang ketentraman itu. Mudah-mudahan dengan puasa ini, tentu saja terutama bagi kaum muslimin, ya, yang menjalankan puasa untuk bisa melakukan introspeksi, bisa meredam nafsu. Nafsu menguasai harta benda dengan cara yang tidak benar, dan begitu pula dengan kekuasaan yang didapatkan dengan tidak benar atau dijalankan dengan tidak benar. Kemudian yang ketiga, puasa juga untuk mengontrol nafsu kita dari sisi yang lain, ya, dari sisi emosi,
itu mendapatkan arahan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila dari dalam belum begitu kuat, maka ada kontrol lagi dari luar. Ya. Seharusnya puasa ini secara otomatis dapat mengontrol diri kita, termasuk menjaga emosi. Namun kalau itu kurang kuat, maka dibantu dengan kontrol dari atas, dari pikiran kita, dari ilmu kita. Maka Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, fala yarfut wala yashab, jangan suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak benar, kalimat-kalimat yang mengandung pornografi, ya, yang membawa kepada hawa nafsu, ya, seksual. Juga jangan suka marah-marah, ya, teriak-teriak, mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat ketersinggungan, membuat kegaduhan. Dan bahkan andaikan ada di antara kalian yang dapat ujian diganggu atau diusilin, ya, dicela, diomeli, dicaci oleh saudaranya, maka janganlah dia membalas. Jangan dia membalas. Tapi dia mengatakan, inni mru'un sha'im, saya ini lagi puasa. Apa artinya? Ini sesungguhnya arahan yang luar biasa bagi orang-orang beriman untuk bisa mengendalikan diri demi menjaga persaudaraan, persatuan, dan ketentraman dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berpuasa diingatkan agar dapat mengendalikan emosi secara kuat. Justru di saat emosi itu mudah terbakar. Ya. Emosi biasanya muncul dan berbahaya tidak terkontrol ketika kita mengalami gangguan pada pertama kali. Ketika seseorang merasa benar, tiba-tiba ada yang mengganggu, itu paling gampang emosinya bisa tersulut. Dan kalau tidak terkontrol, dia bisa melakukan sesuatu yang tentu saja akan sangat merugikan, terutama pada persaudaraan atau persatuan itu. Padahal banyak dari persoalan yang timbul di antara kita itu awalnya persoalan sepele, ya, atau kesalahpahaman. Namun karena emosi kita tidak stabil, tidak terkontrol, maka yang sepele tadi bisa menjadi masalah besar. Dari sinilah hadis itu sangat penting, sangat efektif. Ketika kita diingatkan, ya, bila diganggu, bila dijahilin, bila diusilin, jangan membalas. Bukan juga berarti biarkan diri untuk dijahilin, diusilin, dicaci maki, diserang. Tidak, menghindar. Ya. Jadi menghindar tanpa harus membalas, termasuk dengan kata-kata. Jangan keluarkan kalimat-kalimat yang justru bisa menyebabkan masalah tambah parah. Ya. Katakanlah perkataan yang baik tadi, inni mru'un sha'im, saya lagi puasa. Ya. Saya lagi puasa. Ini salah satu pengejawantahan dari ibadur rahman, dari ucapan ibadur rahman ketika diganggu oleh orang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, di surah Rahman tadi itu, di surah Al-Furqan, ya, tadi imam kita baca, ya. Itu salah satu pengamalannya. Bila dia diganggu oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka memberikan perkataan-perkataan yang santun. Salah satunya dengan menjelaskan, saya lagi puasa. Dan ini sangat efektif untuk insya Allah meredam
kemarahan, emosi atau kejahilan pihak yang mengganggu tadi. Itu biasanya. Kecuali kalau memang orangnya orang jahat beneran. Ya. Kan tidak semuanya orang jahat beneran nih yang mengganggu kita. Kadang-kadang ya, hanya karena kesalahpahaman. Nah, kalau dia adalah saudara kita, apalagi hanya karena kesalahpahaman, begitu saudara menghindar dan mengatakan saya lagi puasa, itu akan menjadikan dia. Tapi yang paling penting pada diri kita tadi, bahwa kita bisa mengendalikan emosi untuk tidak reaktif, ya, untuk tidak reaktif, tidak segera memberikan balasan. Sekali lagi, kalau kita reaktif, mudah memberikan membalas segala kejahatan yang ditimpakan pada diri kita, tidak akan pernah terbangun ukhuwah dan persatuan yang hakiki. Sebab siapa sih yang tidak pernah bersalah, ya, dari manusia yang berinteraksi dengan kita. Dan ini penting, sebab biasanya reaksi yang paling berbahaya itu adalah di awal emosi itu, ya, di awal emosi, karena pikiran tidak berfungsi saat itu. Biasanya walaupun kita marah karena tersinggung, karena kita didolimi, tapi ada waktu, ya, ada waktu, ada jeda sebelum kita bereaksi, sebelum kita membalas, maka akan banyak pertimbangan-pertimbangan, pikiran-pikiran sehat, ya, sehingga kita bisa terhindar dari itu. Apalagi kalau hanya isu, apalagi kalau dia hanya fitnah-fitnah, berita-berita tidak benar. Alangkah ruginya kalau kita cepat bereaksi, ya, padahal kita sementara puasa. Tidak puasa pun orang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah mengambil kesimpulan apalagi bereaksi, mengambil tindakan terhadap berita-berita, isu-isu yang tidak jelas. Ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Cek dan recheck. Jangan lantas dipercaya begitu saja. Apalagi kemudian dibangun di atasnya satu tindakan. Ini menurut Al-Quran akan menyebabkan kalian menyesal. Dan di zaman kita ini, kita harus lebih waspada. Sebab penyebaran yang namanya isu-isu, info-info yang tidak benar, begitu mudah, begitu cepat. Dan nampaknya ada orang-orang yang memang kerjanya cuma itu, memproduksi berita-berita tidak benar. Ya. Biasanya ini mereka kaum munafikun, yang kerjanya hanya membuat desas-desus, membuat isu-isu, menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan saling curiga, dan seterusnya. Sering tidak objektif di dalam melihat persoalan. Jadi, mari kita arahkan emosi kita ini dengan sebenarnya. Tentu bukan berarti kalau begitu dalam Islam tidak boleh marah. Bukan. Walaupun ada hadis, Nabi SAW sebutkan 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Yang dimaksud adalah kalau dia marah yang tidak terkontrol, marah yang tidak pada tempatnya, marah yang hanya merugikan kita. Tapi kalau marah yang benar, marah karena kebenaran diinjak-injak, marah karena adanya kedoliman yang terus-menerus dipraktekkan, itu tentu saja justru dibenarkan. Dibenarkan dalam Islam. Dan itulah yang menjadikan Islam jadi kuat. Islam yang secara umum ajarannya adalah ajaran kelemah lembutan, yang secara umum ajarannya rahmatan lil alamin, yang secara umum
ajarannya adalah kesantunan, tetapi di dalamnya ada ajaran yang menjadi balans, menjadi pengimbang agar umat tetap kuat, yakni ajaran untuk marah demi kebenaran dengan marah yang terkontrol, marah yang menjadi energi untuk merubah kemungkaran atau mencegah terjadinya kemungkaran, marah yang menjadi energi untuk penegakan keadilan bagi mereka yang bersalah. Dan alhamdulillah umat Islam dalam dengan bimbingan para ulama, ya kalau tetap dalam bimbingan para ulama, itu bisa menunjukkan bagaimana Islam ini sesungguhnya ada nilai marah di dalamnya, tetapi yang terkontrol, terarah, ya, dan pada tempatnya. Seperti ya mungkin bukan untuk mengungkit lagi, tetapi ketika terjadi penistaan pada agama, atau yang paling gampang saat ini, ketika orang-orang Yahudi membantai saudara-saudara kita yang sebetulnya melakukan perjalanan damai ke Baitul Maqdis demi menolak kedoliman, menolak kemungkaran pemindahan ibu kota Israel ke Baitul Maqdis. Kalau di sini orang tidak marah, maka dipertanyakan juga keimanannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi yang namanya pelecehan, penginjak-injakan terhadap hurumatillah, syiar-syiar Allah SWT, maka Nabi SAW akan marah. Tapi tentu beda antara marah dan emosi. Umat Islam harus marah sesuai dengan kondisi masing-masing. Seperti sekarang ini di negeri kita, kita boleh marah dengan menyuarakan kebenaran, mengutuk, mengecam, menuntut agar Amerika menghentikan langkah itu. Begitu juga kemarahan kita dengan mengeluarkan dana membantu saudara-saudara kita yang tertindas, terbantai atau jadi korban luka-luka di sana. Ini sesuatu yang diperlukan. Dan orang yang berpuasalah, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, yang dapat mengontrol emosi atau kemarahan dengan sebaik-baiknya. Disinilah luar biasanya ibadah dalam Islam. Bukan puasa saja sebetulnya, salat juga demikian, ya. Wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tetapi dalam hal ini kita berbicara tentang puasa. Dan mudah-mudahan kaum muslimin di negeri kita ini dengan puasa yang kita kerjakan, kita menjadi muslim yang baik, muslim yang santun, muslim yang penuh ukhuwah, dan muslim yang peduli pada persatuan. Tidak gampang tersinggung, tidak mudah marah, dan bahkan selalu menjalin komunikasi dengan sesama saudara kita. Termasuk tidak mudah mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyakitkan saudara kita. Jangan dibalas. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang tidak pantas dari orang lain pada diri kita, ya, jangan seperti sebagian orang. Karena misalnya nih, misalnya contoh saja, ada orang-orang yang udah mulai pelihara jenggot, terus tiba-tiba ada temennya bilang, lu tuh pelihara jenggot seperti kambing tahu, ya, ya, atau bandot. Ini kalau tidak terkontrol, jawabannya gampang. Lu tidak pakai jenggot, tidak pakai kumis, itu seperti anjing, ya. Itu kelihatannya dia puas, tapi bukan itu petunjuk Islam. Mungkin saja orang itu tidak tahu, ya. Jadi kita punya tuntunan. Apalagi kalau itu hanya menyangkut pribadi kita,
pribadi kita atau kelompok kita. Tapi kalau berkenaan dengan agama, maka kita harus menegakkannya. Tetapi perlu diluruskan juga, sebab zaman ini atau hari-hari ini banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak benar, ada pemboman, ada penyerangan-penyerangan. Dengan alasan membela agama, kita tidak boleh juga emosional dan tidak boleh serampangan. Harus mengikuti petunjuk. Orang-orang yang menganggap dirinya membela agama Islam dengan melakukan bom di sana dan sini, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, baik dia muslim, baik dia non-muslim, apalagi muslim di situ. Manusia tidak berdosa, merusak sana, merusak sini. Kita patut pertanyakan pada mereka, ajaran Islam mana yang Anda bela? Anda tidak membela ajaran Islam dengan perbuatan itu. Tetapi Anda telah merusak ya, citra Islam. Citra kaum muslimin terutama. Ajaran Islam tidak akan bisa luntur dengan perbuatan apapun yang kita lakukan. Tapi akan rusak citra kaum muslimin. Dan yang lebih parah, mudah-mudahan ini didengarkan oleh saudara-saudara kita yang kadang-kadang mereka tidak mendapatkan bimbingan yang semestinya dari para ulama. Yang lebih parah kalau kalian itu justru menjadi orang-orang yang digerakkan oleh orang-orang yang barangkali anti pada agama ini, pada umat ini. Kalau benar seperti dikatakan oleh petinggi-petinggi di Amerika Serikat seperti Hillary Clinton, bahwa ISIS itu pun ciptaan mereka. Apakah itu tidak cukup menyadarkan Anda? Mungkin Anda sendiri merasa ikhlas dengan berbagai niat, ibadah, ingin syahid, atau mungkin juga orang di atas Anda, tapi di atasnya lagi, siapa sesungguhnya? Ini adalah semangat pembelaan agama yang salah kaprah, yang tidak benar. Nah, karena itu, marilah dengan puasa ini, kita sambil mengekang nafsu dan emosi kita, mengendalikan nafsu dan emosi kita, kita juga berpikir, merenung tentang ajaran Islam yang sesungguhnya selalu dalam upaya menciptakan ketentraman di masyarakat. Kalau kita lihat ajaran Islam dari awal Quran sampai akhir, dalam hadis-hadis juga, kita akan temukan ketentraman itu menjadi salah satu yang wajib untuk diupayakan oleh setiap umat. Bahkan kadang-kadang kalau terpaksa mengorbankan beberapa hal-hal yang dianggap utama, asal tidak mengorbankan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram, maka kita boleh. Nabi SAW demi menjaga ketentraman di Makkah tidak merubah Ka'bah itu, ya, tidak merubah Ka'bah setelah beliau menang Fathu Makkah, ya, sudah menguasai Makkah, menguasai seluruh pemerintahan di Makkah waktu itu. Beliau sebetulnya dalam hati pengen sekali Ka'bah itu kembali ke bangunan aslinya. Bangunan asli Ka'bah itu Hijr Ismail di dalam Ka'bah. Kalau sekarang bapak-bapak yang pergi umroh atau haji tahu kan, Hijr Ismail di luar Ka'bah. Itu bukan bangunan asli. Bangunan asli itu Hijr Ismail dalam Ka'bah. Nabi SAW ingin sekali seperti itu. Tetapi karena khawatir menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan perasaan sedih dan terluka bagi orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam saat itu, maka Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hudatsa'u ahdin bil Islam lahadamtul ka'bata labanaituha ala qawaid Ibrahim." Maka tidak boleh kita sembrono tentang persatuan dan kesatuan kita, tentang ketentraman di masyarakat. Ya, semaksimal mungkin kita harus menjaganya. Walaupun kita berhadapan dengan orang-orang yang nampaknya sembrono, tidak memperhatikan ketentraman masyarakat.
Kita tidak boleh bereaksi yang semakin memperparah keadaan. Ya, kita harus berusaha agar terjadi ketentraman itu, dan mudah-mudahan kita menjadi contoh. Dan bila ajakan ini terus-menerus kita suarakan, maka insya Allah semakin banyak orang-orang yang peduli bagi terwujudnya ketentraman di dalam masyarakat kita insya Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Pribadi yang muttaqin adalah pribadi yang selalu hotline dengan Allah SWT, sang pencipta dalam hablum minallah, tapi juga sangat baik hubungannya dengan masyarakat, dengan manusia, apalagi sesama muslim, sesama orang beriman dalam hablum minannas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.